Kebakaran hebat melanda peternakan ayam potong di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Selasa malam. Sebanyak 4 bangunan kandang semi permanen berkapasitas puluhan ribu ekor ayam ludes dilalap si jago merah. Diduga kebakaran disebabkan orang tak bertanggung jawab yang membakar sampah, namun api merambat tak terkendali. Beruntung kandang sedang kosong. Sejak pandemi COVID-19, pemilik tidak memelihara ayam. Kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Tim Liputan, Trans 7.